Penjelasan mengenai kepentingan untuk mewartakan pelan Bandaraya Kuala Lumpur 2020 dan keputusan kerajaan menaikkan kadar gaji minimum sebanyak RM1,050 antara isu yang menjadi perhatian dalam sidang Dewan Rakyat hari ini. Dan untuk mengikuti butirannya, kita akan bersama wartawan Diana Ibrahim. Silakan Diana. Terima kasih rakan setugas di studio. Di Parlimen hari ini, bagi persidangan Dewan Rakyat hari ini adalah Menteri Wilayah Persekutuan Khalid Abdul Samad menjelaskan mengenai kepentingan mewartakan pelan Bandaraya Kuala Lumpur 2020. Kata beliau, pewartaan pelan ini adalah untuk menjamin sebarang pelanggaran pembangunan yang berlaku tidak mengikut peraturan yang ditetapkan. Jadi katanya dengan pewartaan tersebut, maka satu sistem perancangan bandar yang lebih telus dan teratur dapat dilaksanakan dalam membantu pembangunan Kuala Lumpur. Ini berdasarkan soalan daripada Ahli Parlimen Lembah Pantai Fazil Fahmi yang menyatakan apakah rasional pewartaan tersebut oleh kerajaan. Jadi kita ikuti penjelasan beliau. Pewartaan adalah penting untuk menentukan tiada lagi pelanggaran yang boleh dilakukan terhadap kawasan-kawasan yang masih selari dengan Pelan Bandaraya Kuala Lumpur 2020. Dalam soal pelanggaran yang telah berlaku, Kementerian Wilayah Persekutuan dan DBKL mempunyai dua pilihan untuk menangani isu ini. Pilihan pertama, berunding semula dengan pihak pemaju kalau dia setuju. Pilihan kedua, batalkan semua dan berhadapan dengan pemaju dalam mahkamah. Ya. Antara lain isu yang menjadi isu yang menjadi perhatian dalam persidangan Dewan Rakyat ialah penjelasan daripada Timbalan Menteri Sumber Manusia Datuk Mahfuz Omar yang tampil menjelaskan rasional kerajaan menaikkan kadar gaji minimum hanya RM1,050. Katanya kerajaan memahami akan pandangan itu, namun keputusan yang dilakukan kerajaan adalah mengambil kira kepentingan semua pihak termasuk kemampuan majikan khususnya daripada industri kecil sederhana. Jadi ikuti apa kata beliau. Kerajaan maklum bahawa kadar gaji minimum ini tidaklah terlalu tinggi. Kadar kenaikan gaji minimum yang baru-baru diumumkan tidaklah begitu tinggi, namun semua pihak perlu melihat keputusan ini dari perspektif yang lebih luas. Rasional keputusan kerajaan adalah seperti berikut. Ini bagi mengelak peningkatan kos operasi secara mendadak kepada majikan terutamanya kepada industri kecil dan sederhana IKS. Peningkatan mendadak pada kadar gaji minimum yang tinggi ini akan meningkatkan kos operasi majikan terutamanya aspek sumbangan, caruman KWSP, perkeso serta pembayaran bagi kerja lebih masa, kerja pada cuti umum, hari rehat dan sebagainya. Ini kepada IKS khususnya, sudah tentu ini akan memberikan bebanan kepada mereka. Jadi saya kira itu saja yang saya boleh kongsikan di Parlimen hari ini. Ikuti perkembangan laporan Parlimen dalam di berita Astro Awani. Baiklah Diana, terima kasih atas laporan itu.